Halo, assalamualaikum everyone. Apa kabar kalian hari ini? Salam Forsas untuk kalian-kalian yang memiliki account Forsas ataupun yang belum memiliki account Forsas. Oke guys, di sini aku akan menerangkan lagi atau share lagi tentang website Forsas ini. Keputusan Anda hari ini menentukan siapa Anda di masa yang akan datang. Jadi pepatah ini benar banget guys. Apapun yang kalian ambil atau keputusan apapun yang kalian ambil saat ini itu menjadi tanggung jawab kalian di kemudian hari. Seperti juga jika kalian memiliki account Forsas, itu artinya Anda telah melakukan keputusan yang benar-benar great, hebat dan baik. Kenapa demikian? Karena hanya di Forsas ini, jika kita memiliki penghasilan, kita memiliki bonus 100% berulang-ulang tanpa batas. Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi. Jika kalian ingin tahu, cara kerja sederhana Forsas itu sangat gampang banget guys. Di sini bakal aku jelasin cara kerja sederhana Forsas itu bagaimana. Jadi kalian bisa lihat di sini, 100% bonus sponsor, 100% bonus limpahan bakal kalian dapetin, 100% juga bonus pass up. Pass up itu artinya orang yang berada di level bawah kalian. Dan kalian juga bisa mendapatkan 100% bonus reinvest. Reinvest itu artinya bonus yang kalian dapatkan dari orang yang melakukan transaksi. Apakah itu transaksi membeli slot atau mereka mendapatkan referral, itu kalian juga bakal dapetin di situ guys. Jadi di sini cuma di Forsas yang semuanya mendapatkan bonus dan keuntungan ataupun limpahan bonus itu 100%. Jadi yang lainnya itu, jika kalian mau kembali tahu lagi gimana sih kekurangan dan kelebihan bisnis-bisnis yang lain, itu banyak banget yang mengkontrol mereka. Kenapa kami berani mengatakan demikian? Karena bisnis yang lainnya itu dipegang oleh owner, admin, crew, bahkan orang-orang yang ada di bisnis tersebut itu bakal semuanya mendapatkan persenan, dan kalian otomatis tidak bisa mendapatkan penghasilan dari bisnis atau pekerjaan yang telah Anda lakukan itu 100%. Forsas 100% desentralisasi matrix blockchain. Tidak pakai owner, tidak pakai admin, kalian mandiri dan independen sendiri. Dan Anda juga adalah bos di bisnis yang Anda pegang sendiri. Maksudnya, account Forsas kalian itu Anda adalah bosnya. Oke guys. Oke, gengs. Jadi saya bakal ngasih contoh di sini ya, account Forsas dengan ID 85782. Oke, guys. Di sini dia mendapatkan penghasilan selama 2 bulan dengan penghasilan jika dikalkulasi dengan dolar US dollar itu dia mendapatkan 1827 US dollar. Jadi kalau dirupiahkan itu sekitar 25.725.000 rupiah guys. Jadi orang ini mendapatkan penghasilan dari bisnis Forsas itu hanya selama 2 bulan. Dia juga tidak terlalu banyak mendapatkan referral guys. Dia hanya mendapatkan 9 referral. Tetapi kenapa dia bisa mendapatkan seperti ini? Karena dia juga rajin, atau dia selalu berpikir positif thinking untuk mengelola account-nya dia. Jadi account Forsas-nya dia itu dikelola, dibikin, dibuat menjadi grow up. Grow up artinya itu semakin berkembang, bertumbuh. Jadi dia pada saat mungkin memiliki uang, dia membeli slot. Jadi slot itu dia beli, ada beberapa slot yang dia beli. Jadi slot demikian itu yang
Itulah yang terbuka yang mendapatkan limpahan dan juga penghasilan bonus-bonus yang dia dapatkan. Sebenarnya, gengs, jika kita ingin berpikiran positif, ini sebenarnya kalau kita sudah membuka atau sudah memiliki account Porsas, kita tinggal menjalankan bisnis tersebut dan kita jangan patah semangat untuk berhenti. Karena di sini, mata uang digital itu sudah semakin booming di dunia bisnis. Jadi di internasional, di luar sana itu memang menggunakan mata uang digital untuk bertransaksi. Kenapa demikian? Selain semakin mudah, itu tidak ada pihak ketiga di dalamnya. Jadi kita tidak perlu membayar biaya-biaya fee, bank, dan juga yang lain-lainnya. Pas kita bertransaksi memakai uang digital, itu beberapa menit aja. Misalnya nih, kita mempunyai kolega bisnis di luar negeri. Kalau kita mengirim uang pakai TransferWise atau yang lainnya, TransferWise sih masih tergolong murah fee-nya. Tetapi kalau yang lain, apalagi money changer, itu sangat mahal sekali biayanya, gengs. Apalagi kalau kita mau mengirim uang dalam jumlah yang sedikit banyak. Tetapi kalau kita memiliki akun account digital, apalagi kita berbisnis di mata uang cryptocurrency ini, itu dalam hitungan menit kita bisa, pembayaran kita atau transaksi kita itu bakal cepat banget selesai hanya dalam hitungan beberapa menit. Jadi mulai sekarang alangkah baiknya jika kita melek digital, kita belajar tentang apa yang lebih, karena jangan sampai ketika orang sudah maju, sudah tahu apa sih cryptocurrency itu dan mereka sudah investasi di sana, kita masih belum, guys. Kita masih saja dengan pikiran kita yang terbelakang, kita masih saja dengan pikiran-pikiran kita yang negatif, sementara orang semuanya sudah sukses, sudah maju di bidangnya masing-masing. Apalagi sekarang bisnis cryptocurrency itu sudah semakin booming dan menginternasional. Apalagi Tron atau TRX ini, itu setiap hari, setiap saat nilainya semakin naik. Dan turunnya pun itu hanya sesaat. Sementara setelah itu dia bangkit lagi naik. Jangan sampai kita tidak memiliki kesempatan yang telah diraih oleh orang lain. Kesempatan itu tidak datang dua kali loh, guys. Apalagi di bisnis Porsas ini, selama internet masih ada di dunia, itu tetap nyambung-nyambung, continue keuntungannya. It's okay lah kalau sekarang anggaplah kalian kepikiran untuk, wow, apa harus investasi seperti itu. Memang sih murah, sekian ratus ribu aja. Tetapi pada saat kalian terbuka, open mind untuk membeli atau membuka slot, kalian membeli slotnya itu penghasilannya dan limpahan bonusnya itu setiap saat, setiap hari continue datang-datang tanpa kalian duga dan tanpa kalian pikir, oh ini sebenarnya dari mana sih penghasilannya itu. Karena memang ini dari segala penjuru dunia yang didapatkan itu dari setiap orang yang bertransaksi menggunakan uang digital. Sebenarnya ini jujur harus kita akui juga, kebanyakan orang Asia itu, apalagi orang-orang Indonesia, mereka kadang-kadang pengen keuntungan yang instan, keuntungan yang banyak, tetapi tanpa usaha. Mereka mager, atau bahasa gaulnya sekarang anak-anak ngomong itu mager, malas gerak, tapi pengen dapat uang banyak, pengen dapat penghasilan banyak tanpa usaha. Hello, hari ini mana ada seperti itu, gengs. Tetap kita, walaupun seumpamanya di bisnis Porsas ini masa depannya really great, keren banget. Karena kalau kalian punya account Porsas itu otomatis kalian sudah investasi masa depan kalian itu dengan tepat banget. Karena kenapa demikian? Karena keuntungan dan limpahan bonus-bonusnya itu tidak pernah berhenti, never stop. It's real continue, every day, every time. Walaupun seumpama 0,0 berapa gitu kan, gengs. Bukan, istilahnya seperti ini. Buah yang manis itu tidak tumbuh dalam semalam. Itu tetap ada usaha. Dan di sini mereka kurang, apa sih, kurang fokus kalau ini adalah bisnis yang benar-benar keren.
Jadi kembali lagi saya jelaskan di sini, kelebihan Porsastron Smart Contract itu Anda dapat berpenghasilan walaupun tanpa memiliki atau mereferensi siapapun dengan adanya developer, matrix, dan upline. Jadi walaupun kalian seumpamanya nggak ada referral, kalian tetap bisa mendapatkan penghasilan dari spillover, matrix, dan dari offline kalian. Offline itu gimana? Kalau mereka bertransaksi, tetap kalian mendapatkan juga penghasilan dan limpahan bonus dari mereka. Kedua, dapatkan akses ke 48 slot simulasi pendapatan dalam dua matrix X3, X4. Jadi itu adalah slot simulasi, guys. Pembayaran instan 100% ke dompet pribadi kalian. Konfirmasi entry otomatis. Tidak ada biaya admin dan penarikan. 100% terdesentralisasi online 24 jam. Dan yang terutama, gengs, tidak ada risiko. Risikonya dari mana, gengs? Ini kalian gak bisa kena hacking. Gak bakal ada yang bisa memanipulasi dana-dana yang kamu miliki di account digital kalian itu, gengs. Jadi, kontrak Smart Porsas di host di Tron blockchain tidak dapat diretas, dibatalkan, atau dihentikan. Biaya pendaftaran hanya sekali di awal. Tidak ada batas waktu untuk kadaluarsa, potensi penghasilan tak terbatas dan berkelanjutan. Transparan, semua transaksi dapat dilacak. Jadi semua transaksi-transaksi, baik limpahan bonus maupun limpahan penghasilan itu bisa kalian lacak di Tron Chain. Jadi tunggu apa lagi, guys? Kalau kalian masih ragu-ragu, berarti Anda ketinggalan banget, sumpah. Okay guys, thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe, and comment. Okay, see you next video.